Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Asam Boy TV. Setelah sekian lama aku upload video Asyik Raya aja kan. Nah, ini video terbaru. Aku upload satu video yang menarik untuk kongsi bersama-sama. Korang tengoklah sendiri tu ha, dia punya suasana macam kampung dah. Teringat aku dekat kampung halaman. Kena pula dengan teh tarik buih ni dan bersarapan dengan pelbagai jenis makanan yang ada dekat sini. Di antaranya menu sarapan iaitu mie rebus, mie bandung dan juga lontong. Nasi lemak pun ada kau dan kuih muih. Terlupa pula aku nak cakap nama tempat ni. Di sini adalah Warung di Ketapang. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita di Asam Boy TV. Okay, hari ini aku berada di Warung Ketapang. Ini yang aku order hari ini. Yang seperti korang tengok tadi, ada 3 pinggan dekat sini. Dia ada lontong dan juga ni apa tadi? Mi bandung. Mi bandung dan aku mi rebus. Ini ha. Sebenarnya kita orang ni dah dua kali lah datang kat sini. Yang pertama tu fail. Sebabnya tak ikut hari dia tu. Kita orang hari dia yang buka dekat sini 3 hari je dalam seminggu, itu hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Waktu dia pukul kalau tengok dekat situ pukul 7:30. Tapi kalau tengok dekat dalam FB dia pukul 8. Dia ada menu untuk sarapan pagi, dia ada untuk tengah hari. Dia tutup dalam pukul 4 lebih kurang macam gitulah. Kan, jadi aku nak try dulu dia punya mie rebus ni. Apa yang ada dekat dalam ni, dia ada telur rebus sebelah, ada cebisan-cebisan ayam ni, dan juga ni apa lah, fish cake apa ke, tahu sumbat ke? Tahu sumbat pula, tahu. Dan semestinya mie lah ya. Macam gitulah. Jadi aku mulakan dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia punya apa orang cakap? Sekali apa aku hirup yang pertama ni, dia dah terasa dia punya rempah. Aku tak tahu rempah tu daripada bukan. Ini mi rebus, dia mi bandung, ini lontong. Kejap lagi kita tanya satu persatu lah. Rate yang dia orang nak bagi tu berapa, dan aku nak layan makan dulu. Okay. Oh, aku lupa pula air aku ambil ni teh tarik. Nah ni, dah minum dah tadi sikit. Tadi dia punya buih sampai kat sini ya. Tapi suasana dekat sini memang sempoi geng. Kau boleh datang lah kat sini. Dia suasana dia kampung lah eh. Ini kalau dekat tempat aku malam raya ke, malam-malam apa masuk Ramadan pun, orang dah pasang pelita ya? Penuh kat kawasan ni. Kau tengok tempat ni memang tersembunyi sikit. Kau nak senang je tempat ni, dia dekat stesen MRT Sungai Jernih. Dia betul-betul berdepan lorong. Dia ada tulis dah signboard dekat situ, di Warung Ketapang. Jadi korang boleh terus je lah masuk kat sini. Ataupun nak senang ni, Waze je lah. Sekarang ni kan tak macam ni, semua ada Waze pun semua. Tengok, dia tak makan dah tu. Memang kuah ni pula allergy. Kuah dia memang dah pakai kuah udang. Dia blend. Tanya apa ni? Cara dia. Udang kakao. Udang kakao. Okey naik. Dia rebus. Udang geragau lagi cepat naik ni. Yalah. Kalau tak kita jangan kari makan sotong okey lagi air. Jadi kata ni. Saya tak, tapi tak boleh tahan. Tunggu sebab tu tak habis aku. Tapi tak tipu sikit. Tak tahu sebab apa. Okey kan, selain daripada mie-mie ni, dia ada juga nasi ayam, dia ada sup kan, yeah. Sup berapa jenis tu? 1, 2, 3, banyak 4, jenis dah 6 jenis, 7 jenis sup, 7-8 lebih kurang macam tu lah. Sup lidah, sup tulang, sup daging, sup apa lagi? Superwood, sup campur, sup campur macam-macam lah. Jadi korang boleh tengok, aku dah taruh nanti dia punya apa yang tu tulis tu, korang boleh datang lah sini ya. Jadi aku nak faham dululah apa yang patut.
Aku nak faham dulu apa yang patut. Mi Bandung. Mi Bandung. Okey, macam mana pendapat ni? Pendapat dia sedap, boleh makan. Dia ada rempah cukup. Alhamdulillah. Rasa pula dia punya kacang, apa semua, telur pun cukup, cukup sifat semua. Rasa telur dia dekat kuning tu tak tidak keterlaluan dia punya masak. Cair dia, Allah, sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nak bagi rate daripada 10, berapa nak bagi? Boleh bagi boleh bagi 8. 8. 8. Eh, Nair makan lontong. Lontong. Okey, cerita sikit macam mana rasa dia? Lontong ni okey, pada saya boleh okey, biar rasa tu okey, kuah dia dengan dia punya ada sayur-sayur dia. Okay, sayur dia. Cuma satu lagi lah yang tak ada tu, apa ni? Ini serunding je lah yang tak ada. Kalau lontong ni kalau ada serunding memang lagi, lagi mantap, lagi lah, perfect lah. Itu je lah yang itu. Saya kasih ni dalam, kalau 10 tu saya kasih 7 lah. 7 ya? Memang kena dengan dia punya apa ni, banner tu lah. Warung Ketapang lah. Warung Ketapang. Ada pokok Ketapang kat sini? Tu ada ya? Tu belakang tu. Belakang. Nanti saya ambil ke Mak Ketapang. Cik Araf pula macam mana dia punya apa ni, suasana tempat ni? Dia ada vibe-vibe kampung. Vibe kampung. Memang seronok. Kalau pagi-pagi kat sini rasa kalau panas pun tak tak terasa panas sangat. Betul. Sebab kita duduk bawah pokok yang redup kan. Ini pokok Ketapang ni macam mana yang Abang Ji cakap tadi? Ni pokok Ketapang. Ini gerai ni dulu buka tak? Bulan 1 hari tu, 14 hari. Bulan 1 tahun lepas lah. Bulan 1 tahun ni lah. Tahun ni lah? Okey, baru lagi lah akhirnya. Alhamdulillah. Macam mana sambutan dia? Alhamdulillah lah. Ya. Yeah. Apa dia tinggi kalau daripada menu untuk pagi punya agak-agak berapa menu? Menu kita kalau mi tu kita ada 4 jenis. 4 jenis. Mandung, mi rebus. Kita ada nasi lemak, kita ada lontong. Untuk tengah hari punya kak, dia apa dia ada? Ada nasi ayam, nasi goreng, mi goreng okay. Kita ada sop rempah. Sop rempah kita ada sop lidah. Ini untuk tengah hari punya ni ke pagi? Pagi pun ada dah. Alright kak, jadi Asam Boy mengucapkan semoga sukses lah dalam perniagaan kak ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe aku punya channel, like, share dan komen. Bye-bye.